Berikut ini merupakan hasil pertandingan 16 besar Piala Dunia U20 Rabu 31 Mei 2023 serta daftar top skor, top assist dan jadwal berikutnya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut hasil 16 besar Piala Dunia U20 Rabu 31 Mei 2023. Timnas Amerika Serikat menang 4-0 versus Timnas Selandia Baru. Sementara di pertandingan lain, Israel menang 0-1 versus Uzbekistan. Berikut merupakan bagan 16 besar Piala Dunia U20 2023. Timnas Amerika Serikat berhasil melaju ke babak perempat final dan menunggu pemenang antara Gambia versus Uruguay. Sementara itu, Timnas Israel juga berhasil melaju ke babak perempat final dan menunggu pemenang antara Brazil versus Tunisia. Berikut top skor sementara Piala Dunia U20 tahun 2023. Di pos pertama, Cesar Casadei dari Timnas Italia memimpin dengan koleksi 4 gol. Diikuti Alejo Felis dari Timnas Argentina, Alan Virginios dari Timnas Prancis, Pod Cowell dari Timnas Amerika Serikat, Justin Cuero dari Timnas Ekuador, Marcos Leonardo dari Timnas Brasil yang juga sama-sama mengoleksi 3 gol. Berikut top assist sementara Piala Dunia U20 2023. Diego Luna dari Timnas Amerika Serikat, Finn Ngahina dari Timnas Selandia Baru, Nelson Angulo dari Timnas Ekuador, Savio dari Timnas Brasil yang juga sama-sama mengoleksi 3 assist. Berikut jadwal selanjutnya babak 16 besar Piala Dunia U20 Kamis 1 Juni 2023. Timnas Kolombia versus Timnas Slovakia pada jam 00.30. Sementara di pertandingan lainnya, Timnas Brazil versus Timnas Tunisia pada jam 00.30. Dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Argentina versus Timnas Nigeria pada jam 04.00. Dan di pertandingan lainnya, Timnas Inggris versus Timnas Italia pada jam 04.00. Sedangkan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Gambia versus Timnas Uruguay pada jam 00.30 dan dilanjutkan dengan pertandingan antara Ekuador versus Korea Selatan pada jam 04.00. Itulah hasil dan jadwal Piala Dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton video ini.